marah, kecewa, stres, dan ingin menyerah dengan pergumulan kita, itu hal yang wajar karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi, jangan biarkan itu menghancurkan dirimu. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup dan mampu menolong kita. Kita tidak tahu sedekat apa kita dengan keberhasilan, keajaiban, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Jadi, mari kita tetap bersyukur, berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tetap positif, tetap semangat, tetap senyum. Tuhan Yesus memberkati.